Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada hampa semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan perlawanan menarik yang berlangsung semalam dan awal pagi tadi. Crystal Palace menang 2-1 ke atas Leeds United. West Ham berjaya menunjukkan tarikh sebenar selepas membawang Fulham 3-1 di laman sendiri. Arsenal terus mengekalkan retak kemenangan dengan mengaibkan Liverpool 3-2 di Emirates. Dan Manchester United terus mengejar kedudukan 4 terbaik selepas menewaskan Everton 2-1 di Goodison Park. Di Bundesliga, Union Berlin terus mengukuhkan kedudukan sebagai pendahulu liga setelah berjaya menang tipis dengan Stuttgart. Di Serie A pula, Napoli meneruskan penguasaan bola dengan mudah membendam Cremonese 4-1 di tempat lawan, dan AS Roma kembali dengan momentum kemenangan apabila berjaya mengatasi Lens dengan 2-1. Aksi La Liga, Barcelona menang tipis ke atas Celta Vigo 1-0. Villarreal tewas 1-0 di tangan Real Sociedad. Arsenal kembali ke peserta liga. Arsenal kembali menjadi pencabar utama Manchester City setelah berjaya menewaskan Liverpool 3-2 di Emirates semalam. Arsenal terlebih dahulu di hadapan seawal minit pertama permainan oleh jaringan Gabriel Martinelli. Dan Liverpool kembali menyamakan kedudukan melalui jaringan Darwin Nunez pada minit ke-34 permainan. Malam buat Liverpool apabila Arsenal kembali di depan dengan jaringan Bukayo Saka betul-betul di hujung permainan separuh masa pertama. Roberto Firmino terus berada dalam kelas yang tersendiri apabila berjaya menyamakan kembali kedudukan kepada dua sama sebelum penalti kepada Arsenal pada minit ke-76 yang sekali lagi disudahkan oleh Bukayo Saka. Terus menetap semangat Liverpool untuk terus mencari gol penyamaan. Ini merupakan kemenangan pertama Arsenal selepas tewas ke semua 4 perlawanan terdahulu menentang Liverpool. Dengan kekalahan ini, Liverpool kekal di tangga ke-10 liga dengan hanya 10 mata. Dua tangga di bawah Bournemouth yang sebelum ini dilanyak 9-0 di Anfield. Cristiano Ronaldo berjaya menjaringkan gol ke-700. Dia masuk sebagai pemain gantian bagi menggantikan Anthony Martial yang tercedera. Berjaya membantu Manchester United untuk menjaringkan gol ke-2 perlawanan dan juga gol ke-700 peribadi untuk menang mengatasi Everton di Goodison Park awal pagi tadi. Everton terlebih dahulu membuka jaringan melalui jaringan cantik Alex Iwobi pada minit ke-5 perlawanan sebelum pemain sayap Manchester United daripada Brazil, Anthony, kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-15 juga dengan satu pelesen cantik ke kiri gawang Everton. Ini merupakan jaringan pertama Ronaldo pada musim ini dan ianya dilihat sangat positif, dan Manchester United kini kembali memberikan saingan apabila berada di tangga ke-5 liga. Hanya satu mata di belakang Chelsea bagi merebut tempat 4 terbaik untuk mereka layak secara automatik ke Liga Juara-Juara Eropah musim depan. Liverpool sudah jauh untuk mencabar tahta liga, kata juga Klopp. Kekalahan terbaru 3-2 kepada Arsenal semalam meletakkan Liverpool ketinggalan 14 mata daripada mencabar kedudukan Arsenal yang semakin selesa di tahta liga dengan 24 mata setakat ini. Pemulaan yang serba tidak menjadi untuk juga Klopp musim ini berikutan beberapa siri kecederaan pemain yang begitu teruk sehingga mengganggu persediaan mereka bagi melalui setiap kejohanan untuk musim ini. Ini adalah antara musim terburuk mereka sejak musim 2010-2011 semasa di bawah kendalian Roy Hodgson. Kita sedang berada di tahap yang sangat sukar sekarang ini dan kita akan mencari jalan keluar bagi menyelesaikan setiap masalah yang ada sekarang ini, dan untuk menang liga pada musim ini adalah mustahil, tambahnya lagi. Euro 2024, keputusan undian pusingan kelayakan. Tumpuan peminat bola sepak dunia kini terarah kepada keputusan undian bagi menentukan kumpulan untuk pusingan kelayakan bagi merebut slot ke Euro 2024 di Jerman. England sekali lagi akan berdepan dengan Itali setelah diundi bersama dalam grup C yang turut disertai oleh Ukraine, North Macedonia dan Malta. Scotland pula berdepan lalang getir apabila diundi bersama Spanyol, Norway, Georgia dan juga Cyprus dalam grup A. Manakala Republic Ireland berada dalam kumpulan maut iaitu grup B apabila diundi bersama dengan Perancis, Belanda dan Greece serta Gibraltar. Alphonso Davies mengalami lebam di tengkoraknya. Dia dikeluarkan pada sebaik saja separuh masa pertama tamat, dilaporkan mengalami lebam pada tengkorak mukanya setelah berlanggar dengan Jude Bellingham semasa di klasiker awal pagi semalam. Insiden berlaku ketika minit ke-45 di mana Bellingham cuba mendapatkan bola menggunakan kaki dan Davies menanduk menggunakan kepala menyebabkan jatuh terbaring menahan kesakitan. Dia terus dibawa keluar dan laporan rasmi telah dikeluarkan oleh Bayern Munich berkenaan dengan hasil ujian kecederaan pemain tersebut. Keadaan ini amat menggusarkan jurulatih Kanada John Hartman dalam persiapan mereka ke Piala Dunia Qatar November nanti. Trent Arnold dan juga Luis Diaz sertai senarai kecederaan pemain Liverpool. Mereka berdua terpaksa dikeluarkan awal setelah masing-masing mengalami kecederaan semasa perlawanan menentang Arsenal semalam. Luis Diaz dilihat mengalami kecederaan di lutut kiri, manakala Trent Alexander-Arnold mengalami kecederaan di pukul lali. Dengan kecederaan dua tonggak utama Jurgen Klopp ini, sedikit sebanyak akan mengganggu persediaan mereka bagi menentang Rangers dalam Liga Juara-Juara Eropah Khamis nanti. Romelu Lukaku semakin cergas. Penyerang antarabangsa Belgium itu dikabarkan semakin hampir untuk menyertai sesi latihan penuh bersama rakan pasukannya yang lain selepas berehat lebih sebulan akibat kecederaan paha. Mereka akan ke Camp Nou Khamis nanti bagi menentang Barcelona dalam Liga Juara-Juara Eropah dan berharap yang pemain penyerang mereka itu akan sempat pulih untuk berada dalam senarai pasukan untuk kesana nanti. Adakah Ronaldo akan ke Inter Miami?
Beberapa kelab Eropah dan juga MLS dikabarkan berminat untuk mendapatkan khidmat pemain yang kini berusia 37 tahun itu setelah dia diberikan lampu hijau untuk keluar daripada Manchester United. Inter Miami yang juga dimiliki oleh David Beckham dilaporkan sudah bersedia membuat tawaran sebanyak 30 juta pound untuk Ronaldo bagi menggantikan Gonzalo Higuain yang akan bersara nanti. Liverpool sertai Chelsea dalam percubaan untuk mendapatkan Declan Rice. Liverpool yang sebelum ini terlepas servis bersama ke Spurs. Sebelum ini dilaporkan semakin serius dalam percubaan untuk mendapatkan pemain tengah West Ham itu. Chelsea yang sebelum ini kuat dikaitkan dengan pemain itu bahkan mendapat saingan sengit daripada Liverpool dalam usaha mereka untuk menguatkan lagi jentera serangan mereka. Jeremy Doku daripada Rennes juga kembali berada dalam radar Liverpool. Leeds United bakal dapatkan Cody Gakpo. Menurut daripada satu sumber, pemain penyerang PSV itu telah bersetuju dengan syarat-syarat secara peribadi dengan Leeds United dan hanya menunggu masa untuk dimuktamadkan dalam masa terdekat ini. Jika benar, mereka telah menggagalkan usaha Manchester United sebelum ini yang begitu berminat dengan penyerang muda Belanda itu. Walau bagaimanapun, sejumlah bayaran euro perpindahan perlu dibayar oleh Leeds United bagi memastikan pemain itu ke sana pada musim hadapan. Manchester United letak tanda harga 20 juta euro untuk Dalot, pemain pertahanan Manchester United yang kini menjadi buruan Barcelona itu bagi menggantikan Jordi Alba, diletakkan harga sekurang-kurangnya 20 juta euro bagi melepaskannya. Dia yang kini menjadi pilihan utama Erik Ten Hag beraksi dengan sangat baik bermula daripada awal musim ini dan menyebabkan Aaron Wan-Bissaka terpaksa menghabiskan banyak masa di bangku simpanan. Manchester United mungkin lebih mahu melepaskan Wan-Bissaka berbanding Dalot jika diukur daripada prestasi semasa setakat ini. Memphis Depay bakal ditunjukkan jalan keluar oleh Barcelona Januari nanti. Pemain penyerang Belanda itu bakal meninggalkan Barcelona Januari nanti sebagai langkah untuk mengurangkan jumlah bayaran gaji di kelab. Juventus dilihat sebagai pilihan utama untuk dia pergi, tetapi Newcastle juga bersedia untuk melakukan bidaan terhadap pemain tersebut. So, itulah berita untuk hari ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Sulaiman. Assalamualaikum.